Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kalah pra-peradilan lagi. Yang terbaru, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Gubernur Kalsel, Sakbirin Nur. Di sidang putusan penetapan tersangka kasus dugaan suap lelang proyek di Provinsi Kalimantan Selatan. Hakim menyatakan penetapan Sakbirin Nur sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat bahkan hakim menyatakan perbuatan Komisi Anti Rasuah sebagai perbuatan sewenang-wenang. atas nama sebab dasar tidak dasar tersumpul dan oleh karena itu aku tidak memiliki wewenang hukum, namun hukum kemampuan bagian dari setelah ini, ujud menolak saya selain dan sudiknya. Hakim juga menyatakan surat perintah penyidikan atau sprindik dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian KPK menyatakan proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan tetap berjalan. KPK juga akan meninjau proses hukum serta mendalami berbagai informasi yang tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan sprindik baru. Pra peradilan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek material. Tentunya tidak Berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah uh, berjalan, ya, yang uh, tersangkanya sudah dilakukan penahanan, dan nanti akan dilihat perkembangannya, apakah uh, penggalian informasi, penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan uh, dapat kembali uh, membuat adanya surat perintah pendidikan yang baru. Sahbirin Nur yang sudah menyatakan mundur dari Gubernur Kalsel tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan. Selain Sahbirin Nur, KPK juga sempat kalah dalam pra peradilan. Edi pada 2023 lalu untuk dugaan keterlibatannya atas gratifikasi dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri atau CLM, Helmut Hermawan, sebesar 7 miliar rupiah. Lalu pada 2017 KPK kalah pra peradilan terhadap Ketua DPR saat itu Setia Novanto untuk kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Kemudian terhadap Budi Gunawan pada 2015, saat itu Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian atau Kalemdikpol. Untuk kasus dugaan gratifikasi ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Karo Binkar, Deputi SDM Polri. Juga di tahun 2015, KPK kalah di praperadilan Hadi Purnomo saat menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Yakni untuk kasus dugaan penyalahgunaan wewenang saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak pada 2002 hingga 2004. Meski demikian KPK sebagai komisi anti rasuah sudah semestinya tak tinggal diam dengan dugaan korupsi. Pasalnya, tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi serta monitor penyelenggaraan negara sudah menjadi tugas dan wewenang KPK sesuai undang-undang. Tim Liputan Kompas TV. KPK kalah pra peradilan lagi, bukan hanya kasus di Sahbiri Nur, namun untuk dugaan korupsi pejabat lainnya dalam hampir satu dekade. Saudara, apakah benar KPK sudah melemah atau justru ada celah bagi para terduga koruptor hingga memenangkan pra peradilan? Bagaimana pula meningkatkan kepercayaan publik kembali kepada KPK? Kami akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan juru bicara KPK. Sudah ada Mas Tessa Mahardika. Selamat pagi, Mas Tessa. Selamat pagi, Mbak. Kemudian juga ada penyidik KPK tahun 2013 hingga 2021 ada Mas Yudi Purnomo. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Oke, dan juga yang terakhir ada Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mas Agus Sunaryanto. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Mbak. Oke, saya ke Mas Tessa dulu. Mas Tessa, ini kan kita tahu ya, KPK harus menelan pil pahit karena kalah di sidang pra peradilan atas Gugatan status tersangka dari uh, Gubernur Kalimantan Selatan uh, beberapa waktu yang lalu, Sabirin Nur, yang akhirnya digugurkan. Uh, status tersangkanya dan yang terbaru, Sabirin Nur, ini sudah mundur dari Gubernur Kalimantan Selatan. Nah, dari KPK sendiri, the next-nya akan seperti apa? Apakah nanti akan kemudian menerbitkan sprindik baru untuk uh, penyidikan terhadap uh, Sabirin Nur ini? Mas Desa, ya, uh, terima kasih banyak, Mbak. Tentunya eh, sebagaimana yang sudah saya beberapa kali sampaikan di beberapa kesempatan, yang pertama kita menghormati putusan Hakim Praper eh, ya. karena putusan itu eh, menyoroti independensi hakim dalam eh, memutus berdasarkan sudut pandang eh, yang bersangkutan. Uh -huh. Yang pertama, walaupun KPK menyayangkan. Hakim tidak sepakat dengan pengajuan yang uh, diusulkan oleh KPK melalui Biro Hukum. Hmm. Tentunya, setelah nanti KPK menerima risalah putusan uh, pengadilan rapor tersebut, hmm. KPK akan mempertimbangkan tindakan-tindakan apa yang dapat diambil ke depannya. Salah satunya, seperindik baru, salah satunya itu. Uhum. dan tetap harus uh, melanjutkan kasus ini ya ada... karena uh, proper ini kembali lagi hanya menyoroti dari aspek formil saja uhum. tidak masuk ke aspek natri bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para tersangka ini sudah uh, ada dari uh, alat bukti yang dimiliki oleh uh, KPK uhum. jadi uh, hanya tinggal mengulang saja dari uh, sudut pandang aspek formil. Mm -hmm. Kalau dari Mas Yudi sendiri melihat ini bagaimana uh, soal ka kalahnya KPK uh, terhadap gugatan pra-peradilan memang harusnya memang uh, akan ada seperindik baru kalau uh, sebagai uh, penyidik uh, dulunya begitu uh, Mas Yudi? Ya memang uh, idealnya seperti itu Mbak ya karena ini kan hanya terkait dengan uh, formil ya bahwa materinya kan belum diuji namun mohon maaf ya ketika kemudian kita melihat pada saat proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap paman Birin ini ya saya tidak melihat suatu keseriusan yang dilakukan oleh KPK ingat loh bahwa sudah ada surat perintah penangkapan kemudian juga sudah ada penggeledahan saya tidak tahu apakah ada sudah panggilan kepada yang bersangkutan untuk dipanggil ke KPK ya uh, untuk kemudian uh, diterbitkannya DPO. Supaya apa? Supaya tidak ada uh, bisa dilakukan gugatan uh, pra peradilan oleh yang bersangkutan. Artinya dari sini aja strategi yang dilakukan sudah salah seperti itu. Jadi ketika kemudian akhirnya KPK kemudian bermain dalam pra peradilan kemudian meladeni, saya pikir di sini sudah saya sudah bisa menebak pasti KPK akan salah. Apalagi yang bersangkutan kemarin. Hamin satu gitu ya hadir gitu kan di uh, dalam uh, kegiatan setelah uh, ke, uh, kegiatan gubernur ya setelah uh, beberapa sebulan ini yang bersangkutan itu uh, menghilang semenjak OTT artinya bahwa uh, saya pikir ketika nanti kedepannya uh, ketika dikatakan bahwa KPK akan mengajukan uh, seperindik lagi dan sebagainya menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka saya pikir itu uh, hal yang menurut saya agak sulit ya, apalagi kita tahu per peradilan yang terakhir misalnya kayak Prof. Edi yang bersangkutan, sampai sekarang kita tidak tahu apakah sudah ada penetapan tersangka lagi atau tidak ketika KPK kalah per peradilan jadi menurut saya berdasarkan pengalaman saya, ya kelihatan bahwa KPK akan serius ketika dalam proses pra peradilan KPK pun serius gitu kan dalam upayanya untuk bisa memenangkan pra peradilan atau mencegah terjadinya pra peradilan. Saya pikir saya tidak akan mengajarkan teman-teman saya yang penyidik KPK untuk berenang ya, karena mereka sudah paham strateginya. Yang saya tidak tahu mengapa kemarin pertanyaan paling dasar tidak bisa terbit itu DPO. Kalaupun kemudian akhirnya tetap ada pra peradilan, saya pikir itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah Usahanya, prosesnya yang kita lihat seperti itu Mbak. Mas Tessa bagaimana menanggapi kalah strategi begitu ya sampai harus kemudian Sabirinur, Paman Birin ini bisa kemudian mengajukan pra-peradilan dan status tersangkanya gugur. Ada kekalahan strategi atau kalah strategi? Ya, yang pertama tentunya KPK hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam ya tidak bisa mengendalikan hal-hal uh, yang terjadi di luar baik uh, terutama hal-hal non teknis ya hmm. bahwa para penyidik sudah berusaha mencari yang bersangkutan di berbagai tempat dan memanggil saksi-saksi untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan mengeluarkan surat perintah penangkapan uh, terhadap yang bersangkutan menerbitkan uh, pencegahan keluar negeri kepada yang bersangkutan DPO Untuk DPO belum. Kenapa? Karena memang pertimbangannya pada saat itu masih banyak informasi atau lokasi tempat yang uh, didapat oleh teman-teman penyidik dan itu yang sedang didatangi dan sedang dicari gitu. Yang memang pada saat kita mengetahui, pada uh, satu hari sebelum putusan proper, dia muncul. Teman-teman penyidik langsung muncul ke sana, tetapi memang informasi yang kita dapatkan pasca selesai apel yang bersangkutan langsung masuk ke dalam kendaraan dan uh, pergi entah kemana. Yang itu juga kita belum bisa dapatkan, mm -hmm. tapi sempat sebulan loh uh, menghilang. Ya, memang dalam proses ini tingkat kesulitan. Uh, mencarinya uh, berbeda, Mbak. Ada memang tersangka yang pada saat OTT, uh, mohon maaf, pada saat tangkap tangan itu menghilang seminggu, menghilang selamanya, seperti beberapa kes uh, tersangka yang belum bisa ketemu sampai dengan sekarang, yang mana pada saat KPK sudah tidak bisa mendapatkan informasi lagi terhadap keberadaan yang bersangkutan, tentunya akan diterbitkan DPO. Di gitu. Oke, okay, saya ke Mas Agus. Mas Agus dari ICW sendiri melihatnya bagaimana ini sempat menghilang satu bulan, kemudian sempat ada hadir di apel, begitu ada pra-peradilan, kemudian uh, gugur status tersangkanya bisa dikatakan ya ini uh, KPK sudah benar-benar kalah nih uh, dalam kasus ini. Anda melihatnya seperti apa dari ICW sendiri? Ya kalau dibilang sementara kalah lah Boleh dibilang seperti itu Tapi bukan akhir dari Atau bukan kiamat bagi KPK Dalam hal kalah di pra-peradilan Karena seperti yang tadi sudah disampaikan Ada beberapa kasus sebelumnya Baik itu terkait dengan elit politik Di level nasional Novanto, Atau beberapa kepala daerah ya Seperti dulu ada Ilham Sirajudin Kemudian ada apa ini uh, bupati di NTT juga ada beberapa kepala daerah di tempat lain itu juga kemudian ada bukti, -bukti baru dan kalau berdasarkan bukti yang sudah disampaikan sebelumnya itu kan juga ada hal-hal yang menarik menurut saya pertama uh, selain ada bingkisan untuk paman Birin juga kan ada uh, tulisan untuk BPK gitu ya kemudian ada untuk uh, bingkisan untuk yang terdahulu jadi ini sebenarnya akan sangat menarik kalau memang kemudian keluar seperindik baru buat buat paman birin gitu ya dan ini kasusnya bisa dikembangkan gitu. Nah, semoga sekali lagi tidak berhenti sampai di situ dan eh, memang kalau dibilang ada ada nuansa nuansa yang kira-kira saya setuju bahwa ada nuansa sepertinya KPK dari awal tidak serius karena ketika beberapa hari ditetapkan sebagai tersangka kan. Se Seingat saya dua atau tiga hari setelahnya kemudian paman Birin itu mengajukan puasanya mengajukan pra peradilan ya, gitu hmm. artinya ketika sudah didaftarkan proses analisa dan lain-lain oleh majelis hakim kan belum terjadi hmm. dan kalau kemudian itu bisa ditindaklanjuti misalnya dengan melakukan uh, pemeriksaan gitu ya surat pemeriksaan penangkapan dan lain-lain sampai akhirnya DPO menurut saya. Uh, kurang lebih satu bulan seharusnya sudah bisa gitu artinya itu bisa menghambat proses DPO-nya gitu hmm. tapi sekali lagi uh, menghambat proses pra peradilannya berjalan ketika sudah ditetapkan DPO kan ada surat edaran dari Mahkamah Agung itu tidak boleh dilakukan proses pra peradilan kalau yang bersangkutan uh, di DPO hmm. dan sekali lagi sebenarnya uh, kalau dari sisi putusan sendiri kami agak meragukan dari uh, kualitas dari putusan di uh, pra peradilannya juga karena hmm. Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan tidak tidak berhenti sendiri di kata tidak ada pemeriksaan gitu ya tidak ada DPO dan lain-lain tapi juga di situ kaitannya dengan apa alat bukti dan kemungkinan tersangka tidak bisa diperiksa itu ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi jadi seharusnya eh, ini jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa yang bersangkutan ini bisa kalah atau menang atau bisa melakukan pra peradilan ditolak atau diterima tapi sekali lagi ya itu sudah jadi putusan nah sekarang Ya dalam waktu dekat saya harap sih ada ada putusan apa surat perindik baru ya. Karena kalau tidak saya khawatir ini kemudian dijadikan bola liar politik gitu ya. Karena bagaimanapun eh, tadi malam kalau tidak salah paman Birin sudah mengundurkan diri gitu. Mm -hmm sudah mulai mulai banyak wacana apakah jangan-jangan ini adalah merupakan bagian dari deal politik gitu karena sekali lagi ya udahlah kalau misalnya tidak melanjutkan posisi jabatannya sudah mengundurkan diri tidak akan ditindaklanjuti misalnya karena kita tahu sendiri paman disebut paman Biren kan karena yang bersangkutan juga punya hubungan dekat uh, dengan apa uh, pengusaha terkenal yang saat ini dekat dengan uh, Pak Prabowo sebagai presiden jadi Dimensi-dimensi politik itu saya khawatir kemudian akan menjadi bola liar yang sedikit banyak mungkin akan berpengaruh terhadap uh, status KPK yang saat ini dalam undang-undangnya itu uh, di bawah uh, eksekutif gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus ada percepatan uh -huh. di level politik di KPK untuk menghindari munculnya uh, apa isu-isu uh, soal uh, politik ini gitu. Uh -huh. Itu juga Oke, okay, uh, gimana uh, Mas Tessa menanggapinya? Jangan sampai kemudian uh, ketika Paman Birin ini dalam tanda kutip sudah mundur begitu ya, ya sudah selesai <tuh> begitu di KPK kasusnya. Jangan sampai begitu, jangan sampai menjadi bola liar. Ya, saya sepakat. Uh, tentunya uh, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, karena dari aspek materialnya ini barangnya sudah ada. Uh, Tindakan untuk menerbitkan sprindik lagi itu uh, bukan merupakan uh, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mm. artinya dan dalam perkembangannya uh, sangat memungkinkan bila nanti ada pihak-pihak lain yang memang diduga terlibat dalam prosesnya tentu kita akan mintai pertanggungjawabannya. jawabannya. Mm -hmm. Tapi potensi untuk ada seperindik baru ini e, besar sekali. Jangan sampai kemudian ketika sudah mundur Sabirinur ya, mundur tidak, dari t, tidak hilang, tidak hilang karena e, materialnya masih ada gitu loh. Jadi e, pemberinya saat ini juga sudah ditahan, e, sudah diproses. Nah, tentunya kan kita harus melihat siapa yang e, bertanggung jawab untuk menerima uang-uang e, tersebut gitu. Mm -hmm oke. Okay, uh, saya ke Mas uh, Yudi. Mas Yudi, ini gimana nih? Kalau misalkan tadi uh, menarik untuk dikatakan, Mas Agus, uh, jangan sampai kemudian ini masuk ke dimensi politik ketika uh, Paman Birin ini sudah mundur, sudah selesai nih. Uh, Paman Birin tidak ada lagi sprindik baru, atau seperti apa ada bergen-bergen uh, di sana? Uh, Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya yang uh, di, uh, segera dilakukan uh, oleh KPK, jangan sampai menjadi presiden buruk nantinya. KPK melemah dan segala macam. Ya kalau mau dikatakan kebetulan kok setelah menang dia mengundurkan diri kebetulan. Tetapi kan saya adalah orang yang berprinsip tidak ada yang kebetulan seperti itu. Walaupun itu kan membuktikannya agak sulit ya di ruang gelap. Namun sebenarnya ya Bang Tesa tentu sama seperti kita semua ya harus setelah ini KPK kemudian membuka penyelidikan baru. Ya, kemudian menetapkan kembali sebagai tersangka untuk kembali naik ke penyidikan. Karena saya ketika kemudian melihat jawaban dari biro hukum KPK dalam uh, sidang pra peradilan itu kan buktinya sudah sangat kuat, alat-alat buktinya lengkap, ada keterangan saksi, dokumen dan lain sebagainya. Namun sekali lagi bahwa uh, Ketika saya melihat dari awal juga prosesnya KPK seperti uh, tidak serius gitu kan, kekalahan kemarin bagi saya adalah sebuah tamparan gitu ya bahwa ketika anda tidak serius menangani suatu kasus uh, seperti main-main, maka yang terjadi kekalahan ini akan membuat uh, publik akan semakin tidak percaya. Sebenarnya kan sangat mudah uh, target saya pernah menangani dalam waktu seminggu kita langsung tetapkan kembali sebagai tersangka uh, sudah perintah penyidikan kita lakukan. Namun kemarin kan kita melihat bagaimana KPK seperti lemah lembut sekali dalam penanganan kasus ini ingat loh, saya sudah berapa kali juga uh, ketika misalnya seorang uh, target kita lepas di dalam ott hmm. kemudian kita tetapkan sebagai tersangka langsung ketika diumumkan naiknya uh, ke penyidikan beserta dengan tersangka lain ditangkap ditahan mereka yang menjadi tersangka dan belum ditahan karena uh, tidak ditemukan pada saat ott Di ultimatum Ya kan dalam waktu satu kali 24 jam harus datang ke KPK kalau tidak akan kami buru kami uh, apa namanya kami tangkap Betaksa. dan sebagainya hmm. uh, kita apa, akan dipaksa gitu. Kemarin kalau dari Bang TSS saya melihat uh, Bu Jiwak Satria untuk datang. Jadi hanya himbauan. Jadi ini apa gitu kan ini KPK lembaga penegak hukum gitu bukan bukan hanya menghimbau seperti itu punya kewenangan Jadi sekali lagi bahwa kalau misalnya dalam waktu seminggu ini KPK tidak melakukan suatu tindakan yang terkait dengan hasil dari putusan ya setelah tentu membaca tapi saya pikir tanpa perlu datang dari rilis salinan putusan juga kan sudah ada kelihatan ya dibacakan juga dan kemudian di publik juga ada apa saja sih putusan seperti itu kalau misalnya nggak ada saya pikir seminggu dua minggu tiga minggu dan seperti biasa nanti kita akan lupa uh, terhadap peristiwa ini dan akhirnya nggak akan naik ke penyidikan jadi pesimisme saya akan seperti itu nah saya saya tahu bahwa bang tesa itu tahu lah sebenarnya bagaimana uh, prosesnya di dalam justru yang ingin kita, yang kita tanyakan bagaimana Bang Tesa bisa mengawal supaya Penyedak, penetapan tersangka, tersangka itu akan ada lagi bagaimana mengawal prosesnya di penindakan KPK bagaimana saya pikir teman-teman penyidik sudah sangat luar biasa lah kerja kerasnya bagaimana mengawal di struktur KPK direktur penyidikan kemudian direktur penyelidikan deputi penindakan sampai kepimpinan itu harus dikawal ya supaya semua satu suara bahwa yang dilakukan untuk kita ini adalah marwahnya KPK masa KPK kalah seperti ini gitu kan memang kita tahu bahwa ada aspek praduga tidak bersalah tentu Paman Birin berusaha, ya. Itu adalah haknya dia. Namun, kan sekarang, sekarang yang kita... Uh, uh kecewakan adalah bagaimana kinerja dari KPK seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat uh, tidak ada proses tidak lanjut dari pra peradilan tersebut, ya maka akhirnya yang kita khawatirkan akan terjadi. Jangan sampai nanti saya takut nanti Bang Tessa dikatakan oleh netizen sebagainya tong kosong nyari bunyinya gitu kan. Padahal Bang Tessa itu isinya banyak. Saya belajar penyidikan dari Bang Tessa gitu kan seperti itu. Jadi Bang Tessa itu sebenarnya udah paham lah harus ngapain ketika uh, pra peradilan ini seperti itu Mbak. Waktu seminggu an menurut Anda paling Ideal, jangan sampai lebih dari seminggu betul itu ada titik krusial kalau lewat dari seminggu udah selesai lah itu momentum hilang gitu kan kemudian penyidiknya punya kasus yang lain pimpinan juga ini tinggal satu bulan lagi kan lebih berapa hari dah udah nggak akan berpikir kepada ini lagi mbak jadi ya itu kalau misalnya lewat ya kayak kayak, kayak, kayak profesor Edi OS sampai sekarang udah berapa bulan semenjak dia menang pra peradilan tidak ada lagi KPK kelanjutannya seperti apa padahal ingat loh mbak kalau misalnya pra peradilan kemenangannya adalah misalnya dilimpahkan ke penegak hukum yang lain seperti satu kasus ya eh, yang yang pernah terjadi ya, itu memang KPK nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ini kan bukan dilimpahkan. Ini tetap kewenangannya ada di KPK, tinggal bolanya ada di tangan KPK, mau diapain, apa namanya kasusnya Paman Birin ini seperti itu, Mbak. Oke, okay, setelah uh, kemudian harus menelan pil pahit, uh, kalah di pra peradilan uh, terkait dengan status tersangka dari Paman Birin ini, apakah mungkin kemudian KPK uh, bisa kembali? Me nampilkan tajinya dalam seminggu ke depan, begitu ya? Jangan dijawab dulu, Mas Tessa Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda kami kembali. Terima kasih anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal kasus yang kemudian kita tahu Komisi Pemberantasan Korupsi ini kalah dalam pra peradilan terkait dengan uh, pengajuan yang diajukan uh, oleh dari Sabirinur mantan Gubernur Kalimantan Selatan. Masih bersama saya, ada Mas Tessa Mardika, kemudian Mas Yudi, dan juga Mas Agus. Uh, kalau tadi sebelum kita break, ya, uh, Mas Yudi sempat mengatakan, setidaknya KPK ini punya waktu lah satu minggu satu pekan untuk bisa kemudian, apa nih the next-nya, apakah uh, menerbitkan sprindik baru, jangan sampai lebih dari satu minggu, kalau lebih dari satu minggu, uh, ya sudah, selesailah itu barang begitu, Mas Tessa. Uh, anda melihatnya, bagaimana? Uh, mungkinkah kemudian satu minggu ini uh, menjadi potensi yang cukup uh, krusial dan bisa KPK untuk bisa kemudian uh, menampilkan lagi, membuktikan lagi KPK ini sebenarnya masih punya taji? Ya, Mbak, uh, apapun bisa terjadi, ya, baik itu dalam waktu satu minggu uh, atau lebih dari satu minggu, uh, saya tidak bisa meramal apa yang akan terjadi di depan, tentunya. Kita akan menerima dulu risalah putusan tersebut untuk melaku, melakukan analisa dan mempertimbangkan langkah-langkah apa yang terjadi karena hal-hal eh, apapun itu eh, kita harus berjalan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Saya pikir nanti kita tunggu aja bagaimana update ke kedepannya. Mm -hmm. Oke, okay. uh, ya kita sih berharap ya uh, KPK ini bisa kembali. Menampilkan tajinya begitu seperti dulu se uh, se uh, se Salah satu uh, lembaga yang kemudian punya kewenangan Untuk bisa serius memberantas uh, korupsi Nah saya ke Mas Yudi Mas Yudi untuk kasus Nur, Aturan kewenangan KPK saat ini apakah berbeda dengan satu dekade lalu Begitu ya pada saat Anda sebagai penyidik Mungkinkah kemudian ada celah hingga kemudian tersangka ini mudah menang di per peradilan Enggak ada Mbak Sama yang enggak ada adalah ke, nyali, keberanian. Itu aja ya. Itu yang nggak ada gitu. Itu sebabnya ya maka menurut saya uh, potensi kekalahan uh, KPK ini harusnya ada yang bertanggung jawab. Ya harusnya pimpinan berani berbicara kepada publik bukan hanya Bang Tesa ya tetapi juga pimpinan untuk menjelaskan tadi kan Bang Tesa mengatakan bahwa memang beliau banyak yang tidak paham juga terkait dengan proses uh, penyidikan kasus ini ya yang paham tentu adalah pimpinan uh, struktur penin, uh, penindakan yang ada di KPK ya dan juga penyidiknya dan hal ini tentu tanggung jawab ada di pimpinan KPK. Sampai saat ini saya belum melihat eh uh, permintaan peminta, uh, maaf KPK dan sebagainya dari uh, pimpinan KPK sehingga terjadi peristiwa seperti ini ya. Uh, kalau kita minta ya mereka untuk mundur ya tinggal satu bulan lagi gitu kan ngapain gitu. <laughs> seperti paman Birin aja menang malah mundur gitu kan apalagi di pimpinan KPK sebagai yang bertanggung jawab. Namun sekali lagi bahwa uh, yang kita selamatkan ini adalah institusi KP KPK-nya. Pimpinan akan berganti. Ya, struktural di KPK juga akan berganti. Ya, pegawai KPK bisa uh, pindah kerja dan lain sebagainya. Namun uh, institusi KPK inilah yang harus kita perjuangkan. Malu loh, Mbak. Misalnya uh, ke ke kekalan kemarin itu sebenarnya sudah sering kita lakukan juga ya tindakan-tindakan seperti itu. Makanya kenapa harus ada Uh, preventif dari kita strategi kita bahwa hakim ya memang dia putusan dia selalu dianggap benar gitu ya uh, bahwa misalnya uh, apakah ketika ada seorang yang uh, tidak ditangkap di ott bisa termasuk sebagai tersangka kita sering kok ya kan biasa kalau misalnya kita nggak berhasil menangkap satu ott tapi kemudian kita tetapkan sebagai tersangka itu biasa gitu kan uh, namun kemudian ketika misalnya kita tahu bahwa pra peradilan ini kan putusannya ini kan terkadang ya di luar logika hukum kita, Bang Tesa kemarin berbuih buih mengatakan saksinya sudah ada lengkap alat buktinya dan sebagainya, tapi kan kemudian dimentahkan oleh hakim dengan hal-hal yang yang menurut saya debatable lah itu sebabnya akhirnya saya juga curiga gitu kan ngapain KPK mau bertarung di pra peradilan, kenapa nggak dari awal seperti tadi saya katakan misalnya kenapa nggak di ultimatum gitu kan kenapa nggak terbitan DPO tapi ya sudah Uh, yang terjadi sudah terjadi. Namun uh, kali ini ya, tentu uh, kita melihatkan sekarang levelnya kan penyelenggara negara yang di KPK ini kan levelnya adalah gubernur gitu kan. Ketika misalnya gubernur reja KPK kemudian kalah dan kemudian tidak melakukan apa-apa, bagaimana gitu, lebih bagaimana yang tinggi mau... lagi? Ah, gimana lebih tinggi? Begitu Mbak. Mm -hmm. Oke, okay. Mas Agus, bagaimana pendapat Anda? Ya uh, tentu kami berharap ada uh, keluar seperindik baru karena. Bukan hanya itu karena ini bisa saja jadi presiden buat tersangka korupsi lain untuk memanfaatkan mekanisme di pra peradilan. Dengan Dan betul kita ingin mengembalikan marwah KPK lagi yang seperti dulu. Betul, dan ini akan ditiru oleh tersangka lain dengan cara apa? Dengan cara melarikan diri gitu, atau menyembunyikan diri gitu. Kemudian mereka akan mengajukan pra peradilan, toh KPK-nya juga tidak akan mengeluarkan DPO ini gitu ya. Nah, jadi itu menurut saya yang harus, harus dibaca. Nah, kemudian yang kedua tentu Ketika mengeluarkan seperindik baru, karena yang bersangkutan ini paman Birin ini kita anggap tidak kooperatif dengan uh, melarikan diri kemarin atau menyembunyikan diri, menurut saya harus ada strategi-strategi baru untuk uh, menjerat yang bersangkutan. Jangan sampai kemudian ketika ditetapkan tersangka, bikin pra-peradilan lagi dan akhirnya terulang kembali gitu. Jadi ya, menurut saya memang harus ada upaya-upaya baru nih. Apakah kemudian misalnya? langsung ada upaya penangkapan dan lain-lain itu yang menurut saya lebih lebih kasusnya bisa akan lebih cepat apalagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Yudi juga dan Mas Tesa di beberapa media kan bukti-buktinya sudah sangat kuat itu mm -hmm. apalagi mm -hmm. Oke okay. Mas Tesa jadi sebenarnya apa sih yang kemudian uh dirasa oleh KPK kok tidak langsung gerak cepat untuk melakukan upaya penangkapan begitu terhadap uh, koruptor kalau memang bukti-buktinya memang sudah 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 firm di situ. Alat buktinya sudah cukup. Ya, sebagaimana yang tadi sudah uh, saya sampaikan bahwa upaya yang dilakukan KPK uh, tentunya kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan dan pencegahan ke luar negeri dan teman-teman penyidik juga uh, melakukan upaya uh, pencarian ya walaupun Uh, ternyata ada tingkat kesulitan yang cukup di lapangan ya. Uh, tapi saya juga mau sedikit memberikan informasi bahwa di tahun 2024 ini uh, KPK sudah di, diajukan proper lebih dari mungkin hampir 15 kalau saya nggak salah ya antara 10 sampai 15 okay. dan uh, dua case yang Uh, ada ada sekitar 8 sampai 9 case yang di, ditolak atau KPK dimenangkan dengan item uh, gugatannya kurang lebih sama seperti yang diajukan oleh Paman Birin. Uh, Paman Birin. Hmm. Artinya bagaimana hakim ini uh, melihat uh, case ini juga tentunya uh, sudut pandangnya kita uh, tidak bisa ganggu gugat ya karena ada independensi sendiri. Hmm. Nah, jadi uh, bahwa praper ini merupakan hak dari tersangka ya kita kita hormati kembali lagi KPK hanya bisa mengendalikan apa yang ada di di dalam kita tidak bisa mengendalikan bagaimana uh, tersangka ini mengajukan praper atau tidak atau bagaimana hakim melihat perkara ini melalui sudut pandangnya seperti apa hmm. tapi wajar betul ketika di luar KPK ini uh, rasa rasanya kok gemas sekali begitu ya uh, kita hanya ingin KPK ini kembali lagi marwahnya seperti dulu begitu ya sebagai lembaga anti rasuah yang punya taji begitu Mas Tessa. Ya saya sepakat bahwa tentunya sebagaimana ya kita umat Muslim kita harus apa semakin baik ya tiap tiap hari semakin baik ke depannya semakin baik meningkatkan kinerja segala macam mencapai ekspektasi dari publik dari masyarakat. Uh, ya harapan kita juga nanti bila uh, ke depan hal itu bisa tercapai tentunya uh, kinerja KPK dapat lebih optimal lagi mm -hmm. Oke okay, singkat saja saya ke Mas Yudi dan Mas Agus Apa yang ingin ya. Anda sampaikan untuk uh, KPK untuk khusus kasus ini? Uh, Mas Yudi terakhir ya, uh, Jangan lama-lama, segera uh, proses lidik lagi Kemudian tetapkan sebagai tersangka, yang tentu uh, ini akan menjadikan marwah KPK ya, yang kita tahu bahwa kepercayaan publik pada KPK kalah dari penegak hukum yang lain akan sedikit demi sedikit uh, meningkat dibandingkan dengan sekarang. Tentu dengan kalahnya ini tentu akan merosot lebih tajam. Seperti itu, Mbak. Mas Agus? Ya, saya, saya pikir sama ya untuk membalikan uh, citra kembali, membangun pelan-pelan modalitas yang selama ini sudah hilang, gitu. Dengan berbagai persoalan yang ada di internal KPK mulai dari pimpinan kemudian uh, di level staf pekerja apakah pegawai termasuk penyidiknya saya pikir ini uh, saya pikir bisa dijadikan momentum untuk mengembalikan uh, kepercayaan publik dengan menetapkan kembali mengeluarkan sprindik baru kepada paman birin dan membuktikan bahwa KPK tidak terpengaruh oleh persoalan politik gitu. Jadi tunjukkan saja bahwa semua ini ada memang berbasisnya pada berbasis hukum, berbasis dengan alat bukti yang ada. Mm -hmm. gitu Oke. Okay, kita, mm -hmm. okay, kita akan tunggu uh, kemudian langkah dari KPK setelah sidang pra peradilan mengabulkan gugatan dari Sabirin Nur, Nur yang kemudian digugurkan kasus tersangkanya. Tentu kita berharap KPK masih punya nyali, masih punya taji dan untuk mengembalikan marwah KPK kembali seperti dulu. Terima kasih Mas Tessa Mahardika. Kemudian ada Mas Yudi Purnomo, terima kasih. Mas Agus Sunaryanto dari ICW, terima kasih. Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.